tak faham, dia tanya. Kalau yang malam, oh, itu tuan alam mula-mula ada, lepas tu tak ada. Aha, pernikah ada. Dia dengar ustaz tu ngajar ilmu tauhid macam tu. Allah Ta'ala itu ada, wajib tiada, wajib ada, mustahil tiada. Oh, itu tuan alam mula-mula ada, lepas tu tak ada. Bukan macam tu. Allah Ta'ala itu ada. Allah tu Tuhan kan? Sifat Allah ada. Lawan sifat Allah itu tiada. Sifat tiada itu ada kat siapa? Ada pada makhluk. Kita ni asal tak ada. Allah Ta'ala hidupkan kita. Fa'ahyaku. Maka Allah jadikan kita ada. Mula-mula macam baby itu. Tapi baby itu dah umur dah tua dalam 3 bulan dekatnya. Baru-baru dah pandai menyerap, nampak? Dia baru dah belajar menyerap tu, nampak? Dia mengirik tu dah, mengirik tu dah, tapi dia baru belajar menyerap. Dia cuba, dia cuba, punya, dia cuba menyerap. Mengirik dah boleh dah, menyerap boleh, bukan boleh lagi, dia cuba. Allah Ta'ala beri kekuatan kepada dia. Dia cuba juga. Tak lama esok boleh dah tu. Menyerap dia seronok dia. Dah umur segitu, mula-mula kan apa tak boleh. Tahu menangis dia, maaak, menangis. Lapar menangis dia, waa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 
susu. Tak nampak mata, mencuk. Ini aku dah merasa semua tu. Pukul 3 pagi, bangkit ke apa? Pukul 3 pagi, bab susu. Awak dah bangkit. Pergi dapur, bab susu. Bancuh susu tu, tak nampak mata tu cukup. Main gagak dia tu. Sebab dah selalu tak payah buka mata. Cedok aja. Dia setiap ni susu. Dan susu bayi kan. Susu lukro ke apa. Rasa sikit. Bagi. Dia menangis eh. Bagi susu. Dia tu. Okey tu. Dah biasa lah. Dah masa lah. Itu dilahirkan. Kita ni asal tak ada, dilahirkan jadi ada. Tumma yuhyiku. Bahaya. Tumma yumituku. Kita hidup di dunia ni tak? Hidup sampai satu masa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tengok usaha yang berterusan dah boleh menyebab. Baru saya sebut tadi, dia usaha, saya kena menyerap dah. Dia pun yang lupa, kena menyerap dah. Okey. Kita. Kita kena hidup berterusan sampai masa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan menemui. Tak ada siapa pun yang boleh lari daripada mati. Semua akan mati. Saya pun akan mati. Kita semua akan mati. Cuma waktu mati, waktu ajal tu saja yang kita tak tahu. Bila begitu ada, jangan bertanggung melakukan amal. Macam saya sebut tadi, dapat duit kerja dan pencet, haji terus. Jangan fikir nak besarkan rumah, nak beli kereta, buat haji dulu. Haji penting, rukun Islam kelima. Buat haji dulu. Dah selesai haji, ada duit lebih, tu pandai-pandai. Nak besarkan rumah ke, nak beli kereta baru ke, nak buat bisnes ke, suka hati. Nak buat amal jariah ke, IC takkan tak pilih kembali. Saya baru seronok tengok baby ni apa. Boleh dapat baby baru. Dah, kena bawa bagi mak dulu bagi.
Selingan dia sebutkan. Ah, itu dia tuan-tuan. Ya. Kemudian kita akan masuk ke alam kubur. Alam kubur. Nasib kita baik meninggal malam hari Jumaat, tak kena soal kubur. Ma min muslimin yamutu yawma Jumaah aw lailatal Jumaah illa waqahu Allah min fitnatil qabr aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah seorang muslim itu meninggal pada malam atau hari Jumaat melainkan Allah Ta'ala lepaskan diri dia daripada, cegah diri dia daripada fitnah kubur. Jadi soal kubur. Jadi kita memohon ya Allah ya Tuhan, kalau dah boleh meninggal hari Jumaat, itulah yang aku minta kepada Tuhan. Tapi jangan kita minta je, kita tak berusaha. Kena usaha lah. Apa usaha dia? Memperbanyakkan amalan-amalan pada malam dan hari Jumaat. Baca surah Yasin, baca surah Kafi, banyakkan selawat, kaum lelaki, mandi sunat hari Jumaat, berwangi-wangian, pakai pakaian paling baik sebelum ke masjid, memperbanyak bersedekah pada hari Jumaat, kaum muslimat, ya, pakai pakaian cantik untuk rumah waktu Jumaat, nak kubah Jumaat. Jangan hari Jumaat, waktu Jumaat pergi shopping. Ini tak pergi Jumaat shopping. Waktu dia dengar kubah Jumaat tu, kita tak wajib pergi sepanjang Jumaat. Tak apa, dengar kubah Jumaat. Apa tajuk Jumaat lalu yang lepas? Cerita tentang kejatuhan Khilafah Khalifah Utsmaniyah. Satu akibat seperti itu masalah. Itu minggu lepasnya. Jadi kalau akak dengar ketubah balik suami dengan semangat Jumaat, akak dia tanya tadi tu dia ketubah Jumaat apa? Jom mati. Oh, dah tu mati. Saya tadi tengok TV tajuk lahir, tajuk tentang kejadian Khalifah Utsmaniyah, satu akibat untuk kita. Minggu depan tanya lagi. Sebab tadi masjid khutbah Jumaat tak berokok. Mati itu sesuatu yang pasti. Oh, dah 2 minggu dah mati itu ni. Oh, tadi dalam TV tajuk lain. Tajuk berwaspadalah menghadapi ya, serangan penyakit demi. Oh, serangan demam demi. Pemipo, ya lah. Minggu ketiga, akak balik dengan suami sepanjang Jumaat, tanya lagi. Bang, tadi perempuan Jumaat tak jual apa? Tajuk dia siap sedialah menghadapi kematian. Dah 3 minggu, cerita mati je. Sah, suami kita tu tak dengar sebenarnya. Tidak. Itu saya buka rahsia. Jadi akak-akak, waktu perempuan Jumaat tu, tengah perempuan Jumaat di TV atau radio tu. Jangan shopping. Shopping buat apa? Shopping hari Sabtu boleh? Ramai-ramai kita pergi ke Angsana Mall di Ipoh. Ramai-ramai kita pergi Tesco ke Giant ke DF ke mana ke. Hari Sabtu ada. Hari Jumaat juga nak pergi buat apa? Ini yang saya beritahu tadi. Ya, maknanya kalau kita nak mati pada hari Jumaat, kita kena buat amalan-amalan yang banyak pada hari